Bang, satenya bang, 200 tusuk bang. Untuk malam yang sempurna, untuk malam yang penuh kenikmatan. Kolaborasi yang cakep, Indonesia maju merdeka. Makan lagi sob. Assalamualaikum. Halo sobat, balik lagi sama gue Bang Iron di makan yang ajib, ajib, ajib. Sekarang ini gue balik lagi ke Cipinang. Setelah sekian lama akhirnya gue menginjakan kaki di Cipinang lagi. Dan malam ini gue mau makan karena gue lapar banget. Kayaknya gue perlu makan yang banyak karena gue habis menghabiskan energi yang besar juga. Nah kali ini gue mau nyerbuin nasi goreng Tiga Putri. Oke sob, ikutin gue. Permisi. Pak di sini nasi gorengnya ada apa aja di sini? Ati ampela, pete, sosis. Ada pete sop. Di sini yang paling favorit apa di sini, Pak? Ati ampela ya. Bang, di sini buka jam berapa sih, Bang? Jam 5. Jam 5 sore. Biasanya kalau habis jam berapa? Jam 12. Jam 12. Ini nasi goreng dari mana nih? Jawa? Brebes. Brebes di Jawa Tengah, Mas ya. Udah lama jualan di sini, Mas? 20 tahun. Nih, udah lihai banget abang yang jualannya ya. Dengan abang siapa namanya, Bang? Aryo. Abang Aryo, Mas Aryo. Ya udah saya bikinin satu, Pak. Tiampla, Pak. Pakai pete deh, Pak ya. Gua pesan nasi goreng pakai ati ampela, pakai pete, terus telurnya double. Jadi situ ada sate Padang juga ya. Yuk. Ini sih sate Padang ya, Mas, di sini, Mas ya. Saya bikinnya deh 10 tusuk ya. Saya makan di sini. Habis. Habis. Habis banget, Mas. Tuh, telat gue datangnya sob. Ya udah deh, makasih, Mas ya. Nasob, wih, udah tersaji di tangan gue. Nasi goreng pakai ati ampela dan pakai pete. Terus gue tadi minta double telur. Di sini juga dapat acar, timun sama tomat. Oke, seperti biasa sebelum makan alangkah baiknya kita berdoa biar makannya berkah dan bergairah. Sudah dimulai. Berdoa selesai, waktunya Babang Iron makan. Ngebul sob, panas banget ini. Makan sob. Gurihnya pas, asin juga pas. Terus tadi gue nggak request pedes, tapi ini dapat pedesnya dari merica sih yang gue tahu sih ini. Oke sob nih, ada ati ampela sama ada petenya juga nih. Makan lagi sob. Sekarang gue pete pakai telur ya. Ada kerupuk, sorry kerupuk. Kayaknya kalau makan nasi goreng nggak pakai kerupuk itu nggak bakal abdol. Sob, ini pasti gurih banget sob. Makan lagi sob. Tadinya itu gue mau makan nasi goreng pakai sate Padang, tapi ternyata sate Padang yang di sini tuh udah habis. Tapi jangan sedih, gue lagi menyuruh seseorang untuk memesan dan mendatangkan sate Padang ke meja makan ini. Soalnya gue tuh lagi lapar banget sob, nyangkul kayaknya gue. Wah, makan lagi sob. Gue itu termasuk orang yang jarang banget makan nasi goreng karena gue
gue tuh punya persepsi kalau nasi goreng itu bikin gemuk, terus juga bikin panas dalam. Tapi karena gue kangen banget dan gue rasa malam ini tuh untuk mengisi perut gue yang kosong, diisi dengan nasi goreng. Dan ini tepat banget. Sop. Lihat sop, penuh dengan pete. Makan lagi sop. Ya sob, akhirnya yang gue pesan datang juga nih, sate Padang. Oke. Bang, satenya bang, 200 tusuk bang. Pakai tepung apa namanya ya, kalau nasi, kalau sate Padang itu biasanya tepung kanji ya kalau misalnya ya. Aku tanya dulu sama orang ya. Bang, mau nanya kalau sate Padang itu pakai apa? Tepung kanji ya namanya ya? Iya, pakai tepung kanji, Bang. Tepung kanji ya? Iya. Itu yang bikin kental ya, Bang ya? Iya. Oh, benar sob. Nih, lumayan kental sih, tapi enggak kental-kental banget. Ini lebih nikmat sob, lebih ajib. Karena gue memadukan antara nasi goreng orang Jawa yang jual ya, dengan sate Padang yang berasal dari Sumatera Barat. Kolaborasi yang unik. Nah sekarang gue mau cobain ini bumbunya sate Padang gue campur sama nasi goreng gue, ya kan? Coba-coba aja sob. Sob, kolaborasi yang cakep Indonesia maju merdeka, makan lagi sob. Unik banget nasi goreng dicampur dengan bumbu sate Padang itu memiliki tekstur yang unik, yang nikmat tapi tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata karena gue sendiri bingung gitu mendeskripsikannya rasa itu seperti apa gitu. Apa sih ini nikmat banget sob? Lu mesti cobain deh. Untuk malam yang sempurna, untuk malam yang penuh kenikmatan, mari kita makan. Habis sob, tinggal dikit nih. Gue campur sama acar ya. Makan lagi sob. Tinggal dikit sob. Gue mau menuntaskan makan gue yang perpaduan rasa yang susah diungkapkan dengan kata-kata. Cakep. Abis sob. Oke sob, makan gue udah selesai. Waktunya gue bayar. Mas, jadi berapa semuanya? Ya. Kalau untuk satu porsi di sini berapa? Yang spesial tadi pakai pete sama ati ampla? 28. Terus yang tadi satu lagi? Goreng biasa, 13. Oke, jadi sini yang tadi pakai pete, ati ampla sama telur itu 28 ya? Oke mas, makasih ya. Oke sobat, sekian video makan gue kali ini. Tetap support channel gue dengan cara men-subscribe, comment, like, and share. Karena semua itu gratis. Dan yang penting, nyalakan lonceng notifikasi biar kalian semua bisa nonton video-video gue yang lainnya. Oke sob, see you next episode. Ajib.